tak silap amo sapado di dalam lagi Ratu Puyo Peranggi. Amo nampak jauh di mata supaya ia sepesaing sama-sama. Ya lodo, tak silap mata amo. Amo lagi tanya dia. Abis sa'i sini Mocik, apa ya bema? Mocik mari. Mocik lewanoi. Mocik tuan teri si Dewi. Ada saya, Mocik dah mari. Ada saya. Mengasa besai? Ha. Abe woyo. Ha. Abe sama. Alright. Mak tak boleh main dengan dia orang semacam. Pengasuh tiga orang. Manulah juga suami yang mau seramu. Mereka royak saya tak nak tadi dah. Kau dia? Dah lah jangan duduk royak tu aku seramu besar tu. Royak boleh nyakit ni. Atau hidup gegek. Abis saya. Abis saya. Ha. Manulah juga suami yang mau seramu. Guano. Kamu tiga orang duduk sini suami yang mau tak ada. Menyangkan royak saya tadi. Royak tadi boleh nyakit parut. Lalu aku sama kodai. Kodai pula pergi kena bunuh pula pun hati. Ah, dia boleh royak. Royak gapo, Bema? Rusia. Rusia gapo, Bema? Ah, tadi royak tu aku. Ah, sama. Mulut beruh gapo, Bema? Tu aku sama pesedoh lah. Dia kata walau dia bini dua pun jangan geroyak ni sama royak. Gapo dia abeyo? Tu aku sama pesel lah sama tadi. Sungguh dia kata dia bini dua dengan tu teri. Maya Mahura pun anak Ratu Puyo Peranggi. Kalau mari makcik jangan geroyak kata dia bini dua. Nah sama ni bengun tadi geroyak Rusia ke. Ah, dia unik geroyak. Geroyak gapo pengen sampai saya? Royak gapo besai? Mujur itu royak, biar kami mak royak. Royak gapo besai? Tuh aku siamu lah, lo ni jenis kau dengan Tuan Menteri. Main murah anak Ratu Puyo Peranggi, dia bersedo tak suwi royak. Kalau mau cik mari, tapi pun ni royak masuk punggung. Jadi isteri yang makan abis mau sama Tuan Menteri main murah. Waktu ya kita duduk bisik, duduk gege ni, buat ni tak boleh bersih rusia orang ni. Jadi dia nikah kahwin dengan siapa dia, Sa'i. Malunya ambo, Sa'i. Dengan Tuan Terimanya Mahura, anak Ratu Puyo Peranggi lah. Habis tu aku bersedoh lah, habis mak biar jangan dirojak tu buat sepengu ni. Dimana lah juga suami ambo seramu. Siapa lah juga orang kata orang tua ni, kak. Tak isah sendiri. Sudah ada anak dan ada cucu dah. Jadi dia nikah kahwin dengan Tuan Petri. Maya Mahura anak ratu lah juga Puyo Peranggi. Biarlah juga amun pergi jumpa dia. Tak ada apa-apa hari ni. Sudah hari ni. Buat kita hari ni tunggu masa dah. Tunggu masa penamui. Panas sangat royak. Weku sama pesedoh tadi. Siapa dia royak Rusia ni? Kata dia nikah dengan Tuan Menteri Maya Mahura. Dia pacun tengkak mangti. Sama yang mana royaknya? Royak mah? Royak orang ula-ula ya? Tunggu. Ula-ula royak. Apa ya? Aku royak orang tengok ya? Mungkin. Amboi yang ngesuk ya? Kau sebab kau royak belakang. Kau kita tunggu masa lah. Sakit warok lah sekali ni. Padahlah semalam kita mimpi rumah utuh. Tunggu masa dah kita lah biar. Hati lah mencabut dah buruknya. Nak buat jalan dah biar. Hai.
Naik petiuk macam nak ni baru beranak selalu lah. Mana sangat saya mulut langgar. Royak sangat. Sedap tiuk lah. Maka Tuan Petri Sidewi isteri lah juga kau akan mengajar sekamu. Dia dengarlah juga kata-kata pengasuh sekamu sudah menikah kahwin dengan Tuan Petri Maya Mohura Anak Ratu Puyo Perangi. Tuan Petri sedih buka alam kepala jelmu di tempat Tuan Ku mengajar sekamu dari tabalah tata kerajaan sehingga sari lagi. Blah. Ya benarlah juga abis kamu. Adik semula juga dia abis apa pakai bipo. Mana abis pelanduk putih-putih sulu. Adik ngandung kini abis marilah juga abis kita kelik abis. Coba kelik buat Tuan Menteri Sidewi. Siapa dia suka memari kita dari sini? Tidakkah kamu mengandung siapa boleh nak beranak esok karedo? Tidakkah kau kata aku nak cari seekor pelanduk putih-putih sulu? Tidak, abek. Adik tahu belakang doh, sabarlah juga orang kata orang jatuh. Susu puja sibuk pulih, adik tahu abek ni kau kahwin doh dengan Tuan Petri Maya Mahura, anak ratu Puyo Perangi. Abek seramu, marilah juga abek kita balik. Tidak, Tuan Petri Sidewi. Siapa dia kata kata aku ni kau kahwin dengan Tuan Petri Maya Mahura? Siapa dia kaya? Siapa dia kaya? Ada orang lain royak, abis royo saya tamat royak. Kalau dia mahu tutup royak, toke kat pati bertahu. Pergi Tuan Menteri Sidewi. Inilah cukup bagi aku tahu. Sabarlah orang tua kata kat kepagar-pagar makan padi. Lain royak, lain ke dia kata. Lain aku kata, lain ke dia buat. Salah aku demikian. Tak guna aku taruh sepuluh royo saya tamat hari ini. Di mana lah cukup pengasuh hari ini? Hampir tak sebunuh dia, tak sekode dia, tak sepukul dia lah abis. Dah bernikah semati ke abis. Mari kita kelik abis. Adik tak murid abis. Mari kita kelik abis. Mari kita kelik abis. Tidak, Tuan Menteri Sidewi. Aku nak pergi tempat saya royo sama dulu. Aku nak tanya dia berapa kali aku besar ke dia. Oh, pengasuh pesaing. Ku. Mari sini sebentar. Wano, coket tuiku sama nampak. Mata merah macam kapun. Kapur tidak ada merah. Kapur merah putih lah bengong. Siapa nak beri duit hilang ni? Ayolah lah. Anak lah nak goyak. Pengasuh Saing. Lai aku goyak. Lai kamu kata. Lai aku bisa lai ke kamu goyak celakun mikir. Siapa dia goyak kata kamu menikah kahwin dengan Tuan Petri Maya Mohura Anak Ratu Puyo Perangi Saing jawab. Dia ke? Siapa dia ke yang kata menikah kahwin dengan Tuan Petri Maya Mohura Anak Ratu Puyo Perangi? Tak secara orang royak lah tu aku tak nikah ke? Betul sama kahwin saya. Dah kahwin tu mangkau hapun tu aku. Mungkau dah kita bini-bini dah. Sungguh! Sama selalu. Hari ni sedih hati aku saya. Kalau orang tu kaya, amat nak bunuh orang tu. Pak Ade lah. Ku ingin nak coti 2 minggu. Gapo dia, Saing? Kita nak coti 2 minggu sebab anak darah tu jauh baru nak ningkah. Nampak jalan lah. Nampak lah. Tak ingin dia seroti. Nampak jalan lah. Nak seroti menyoti lah. Hari ni, Saing, waya sama. Aku bunuh kamu 3 orang. Belo. Apa juga, ya? Bukan kita royak. Siapa dia royak, Saing? Oh, bunuh dia juga royak tu, eh? Siapa dia royak? Siapa dia royak? Royak bang hari? Habis mak royak? Oh, jadi sama royak? Kedai kopi tadi? Habis sama? Mu royak kau tidak kata menikah kahwin dengan Tuan Petri
Manya murah anak ratu puyuh perangi. Apa kata bimak soge goyak yo. Saya kata kamu goyak. Kita goyak kamu nunggu ya. Tunggu. Siapa dia goyak lagi? Kita ngaku kita goyak hak tengah ya. Tunggu. Dan siapa dia goyak lagi? Kita goyak hak ngesuk ya. Nak bunuh-bunuh lah, tunggu kita goyak hak tu ya. Pahak mula-mula tu, kita tak goyak tengah tu, kita goyak ngesuk ya. Kita benar, kita goyak mula-mula ya, mula-mula kita goyak. Goyak kita kusik, goyak kusik, tembok gitu. Kita benar, kita goyak hak tengah tu ya. Hak tengah tak nak kira sangat, ke mana-mana pun. Walau kat tu kan ni, apa nama ni, misalnya kita kira kita, apa nama ni. Kita goyak hak tengah, apa nama ni, kita misalnya kita kira, apa nama ni. Goyak hak tengah, sikit! Maka magaja samo dalam ikat berkata, sedihnya tiba galai kepala, perbuatelah juga pengasuh, sapak para goyak begitu, magaja samo sedihnya tiba.